warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walau sudah semangat, tapi biar nambah lagi, membangkitkan semangat lagi, alangkah baiknya kita tepuk semangat. Gimana kabarnya anak-anak, baik? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya diawali dengan doa. Yo, biasa doa dipimpin oleh KM atau Denis. Ya, Denis, pimpin dulu doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang enggak masuk hari ini? Aku sama Damar. Aku sama Damar, kenapa katanya? Capek. Mungkin Bapak belum dapat kabar dari wali kelas ya. Mungkin Alfi sama Damar memberikan kabarnya ke wali kelas atau ke Bu Jila. Oke. Ada yang masih ingat enggak materi minggu lalu apa? Bola kasti. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa yang bisa kalian lihat di depan? Sepak bola. Atau lebih tepatnya passing dalam permainan sepak bola. Tapi sebelum itu Bapak ingin apa? Menanyakan dulu nih. Apa persamaan materi yang kemarin kita pelajari dengan sekarang? Sama-sama bola. Sama-sama menggunakan bola. Kalau kemarin itu menggunakan bolanya itu kecil. Kalau sekarang bolanya besar. Di sini ada banyak bola ya. Dan ketahui tentang permainan sepak bola, siapa yang bisa jawab? Apa deh ini? Permainan sepak bola tuh banyak kali 11 orang. Oke, benar ya. Pada umumnya permainan sepak bola itu dimainkan oleh 11 orang. Siapa lagi yang mau bertanya? Sebelum kita mempelajari teknik passing dalam permainan sepak bola, alangkah baiknya kita pemanasan dulu biar apa? Biar nanti pada saat pembelajaran. Sekarang kita pemanasan kucing-kucingan bola ya. Sebelum itu Bapak bagi dulu. Terus. Ini lagi coba. Oke, siap. Ini gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke. Gimana? Udah panas badannya? Belum. Masa belum? Gimana Bapak mau nanya? Link yang sudah Bapak berikan di grup sudah dilihat? Sudah. Itu tentang permainan sepak bola dan juga teknik passing dalam permainan sepak bola. Kalau misalnya Pak belum dilihat grup yang di WA-nya nggak ada kuota. Siapa di sini yang nonton Piala Dunia? Kita, Pak. Piala Dunia kan permainan sepak bola. Kalian bisa kan kalau nonton kan kalian bisa apa? Bisa melihat permainan sepak bola itu seperti apa? Bahwa permainan sepak bola itu permainkan ya permainan yang dimainkan oleh dua tim menggunakan kaki. Siapa yang golnya paling banyak itulah yang menang. Pemenangnya akan 2-1. Yang menang yang mana? 2. 2-0. Yang menang yang mana? 2. Kalau misalnya 0-0 sampai akhir yang menang yang mana? Cari, tapi nanti kemenangannya dicarinya dengan final. Lihatlah kalian. Bapak pingin kalian bertanya apa yang misalkan Bapak mengopernya salah atau kayak gimana gitu. Tuh, itu passing ya. Passing menggunakan kaki bagian dalam. Yo, sini Bun. Tuh, lihat. Benar kan? Bolanya lurus kan? Bolanya lurus kan? Kalau misalkan Bapak nendangnya kayak gini. Ya. Ya. Tuh, kalau gitu. Maksudnya ngoper kali ya? Iya.
Kalau ngopernya lurus bagaimana? Nah, itu semua akan terjawab setelah kalian melakukan kegiatan latihan. Latihan, nanti latihan passing, nanti itu bakal terjawab. Kalian nendangnya enaknya, passingnya enaknya menggunakan kaki yang mana? Apakah seperti bapak tadi, ataukah nanti kalian menemukan yang baiknya? Nanti itu semua terjawab setelah kalian latihan. Ini harus dikenain. Yo, gantian kelompok 1. Gantian. Jangan lu. Kurang lah. Ini batasnya nih ya, 2 meter ini. Tuh, munduran. Gantian. Ya, mundur sekarang 4 meter. Kelompok 2 yang di depan. Di sini nih. Ya udah, kelompok 1 di depan. Yuk, cobain. Dengan jarak 4 meter. Munduran. Siap. Hey, itu jangan dimundurin itu, Mas. Ya, siap. Tambah lagi 1 meter. Jadi 1 meter, 2 meter, jadi 6 meter ya. Di mana, Pak? Ya, agak munduran di belakang ininya. Munduran. Kenapa mau blaster dulu? Sok. Bolanya di kamu. Pak, bolanya di kamu. Lompat 1. Diatur powernya, diatur. Iya, sok. Lari, nah gitu. Sambil berlari. Lari. Nah, gitu.
gantian, yang di tengahnya gantian. Perhatikan ya, passing yang benar gimana. Pada saat stop ball kayak gimana, nanti dituangkan ke dalam LKPD. Lembar seperti biasa. Nanti coba diperhatikan kalian. Passing yang benar seperti apa, nanti dituangkan ke dalam LKP. Pak, itu pak. Pulpen di sini tadi mana ya? Bapak berikan LKPD-nya, nanti kalian cara berkelompok satu, kelompok dua, isi bareng-bareng ya. Udah tuh kelompok dua. Kelompok satu udah? Udah. Sini. Yo. Sekarang gerakan passing yang sudah tadi kalian ini yang benar ya, Pak. Kembali. Tahan lu. Eh, yang lainnya duduk. Ya, eh. Yang lainnya perhatikan, lihat. Kelompok 2. Tahan lu. Tahan. Nah. Noh. Ayo, eh. Sebelum itu sekarang dipilih laki-laki kelompok 1 dan laki-laki kelompok 2 nanti. Lagi teriakan yang keras. Oke, tepuk tangan dulu. Sok, boleh duduk lagi. Nah, duduk. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah berjalan sangat maksimal. Dan Bapak harap yang tadi sudah bisa berlatih lagi menjadi lebih baik lagi. Dan yang belum bisa, nanti kalian bisa berlatih kepada orang-orang yang sudah bisa. Contohnya misalkan, si Fahri bisa belajar sama si Denny, si Budi juga bagus, tadi udah bagus perempuan. Noh, kakinya menggunakan bagian dalam. Terus orang yang akan diopernya itu enak kenanya itu, terus pas gitu. Yo, Bud, sini. Stop ball-nya juga lihat. Noh, stop ball-nya ya. Pelan-pelan, tuh. Budi pimpin doa untuk menutup pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok yang udah boleh istirahat, tepuk tangan dulu.